sisi lain dunia. Nah sahabat, di dunia yang penuh misteri ini ternyata banyak sekali penemuan-penemuan yang sangat tidak terduga, bahkan menghebohkan kita semua. Setiap penemuan yang ditemukan memiliki nilai histori tersendiri, dan dari situlah penemuan ini membuat heboh dan menggemparkan banyak warga. Dan inilah beberapa penemuan mengejutkan yang menggemparkan warga. Nah, sebelum nonton videonya sampai habis, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ya. Tekan tombol loncengnya juga biar sobat sekalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari sisi lain dunia. Jeruk bergambar Wali Songo. Viral jeruk Bali bergambar Wali Songo. Video yang memperlihatkan kulit buah jeruk bergambar Wali Songo di Jepara membuat heboh media sosial. Dalam video yang diunggah Info Seputar Jepara, terlihat sebuah buah jeruk Bali berukuran besar, kulit buah itu membentuk motif mirip wajah Wali Songo. Ada beberapa motif wajah Wali Songo di kulit jeruk itu, mulai dari wajah Sunan Bonang hingga Sunan Muria terlihat jelas di kulit jeruk itu. Dari keterangan pengunggah, fenomena jeruk bergambar Wali Songo itu ditemukan oleh Hamim, warga Dukuh Cabe, Desa Batialit, Kecamatan Batialit, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Buah jeruk itu awalnya dipetik oleh Hamim dan hendak dijual ke pasar. Namun saat mengetahui ada gambar Wali Songo, tetangga Hamim pun berdatangan untuk melihat. Video ini pun mendapat banyak komentar dari para netizen. Banyak netizen yang mengatakan jika hal itu adalah rekayasa saja. Ribuan makhluk aneh. Beberapa waktu lalu, warga Dusun Soga, Kalimantan Barat mendadak geger dengan temuan aneh yang muncul di permukimannya. Warga menemukan ribuan hewan aneh mendadak muncul di sepanjang sungai dan Dusun Soga. Peristiwa kemunculan hewan aneh ini terjadi pada akhir tahun 2017 lalu dan viral di media sosial. Belum diketahui apa jenis makhluk ini, namun warga dibuat kaget akan kemunculannya. Pasalnya tak hanya puluhan, makhluk berbentuk panjang ini muncul dalam jumlah yang sangat banyak. Dilansir dari Great ID, ribuan makhluk aneh bermunculan di Sungai Soga yang berbatasan antara Sungai Raya dan Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Dalam unggahan tersebut terdapat video dan beberapa foto yang mengejutkan. Dalam video berdurasi 54 detik itu, terlihat jelas ada ribuan makhluk seperti belut yang memenuhi sungai tersebut. Meskipun sungai sangat aneh, keruh, dan berwarna kehijauan, namun makhluk berwarna hitam dan panjang itu terlihat jelas berenang dan tersebar di sungai. Makhluk itu terlihat berenang cukup cepat memenuhi seisi sungai. Di sekitar sungai terdapat beberapa warga yang tampak melihat fenomena tersebut. Di rekaman lain, seorang warga mengambil makhluk itu ke permukaan. Dari dekat terlihat badannya yang bergaris dan seperti memiliki kaki yang banyak mirip kaki seribu. Sampai video ini viral pun banyak warga yang belum bisa memastikan hewan apakah itu. Hewan aneh di perut ikan. Beberapa waktu lalu viral penemuan binatang aneh dalam perut ikan di Sungai Batang Gadis. Video penemuan binatang aneh dalam perut ikan di perairan Sungai Batang Gadis, Mandailing, Natal, Sumatera Utara membuat heboh. Dalam video yang beredar, tampak sejumlah petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Mandailing, Natal membedah perut ikan dari Sungai Batang Gadis. Setelah dibelah, di dalam perut ikan hiu itu ada binatang kecil berwarna putih. Bentuk hewan itu gempal dengan banyak kaki. Saat dibedah dan diambil, hewan itu tetap hidup meskipun berada di dalam perut ikan. Video penemuan hewan aneh dalam tubuh ikan ini pun mendapat banyak komentar dari para netizen. Banyak netizen yang menuliskan jika hewan itu adalah parasit dalam lidah ikan. Parasit pemakan lidah sendiri memiliki nama Chaimotoa exigua. Parasit ini masuk dalam tubuh ikan lalu menempel di lidah ikan. Sementara itu petugas dari Dinas Kelautan dan Perikanan Mandailing, Natal meminta warga untuk lebih waspada mengonsumsi ikan dari Sungai Batang Gadis. Pihak Dinas Kelautan saat itu juga masih fokus dengan kondisi sungai yang diduga ada pencemaran sehingga membuat binatang aneh sejenis parasit itu berkembang biak dalam perut ikan.
Nah sahabat, itulah fakta tentang beberapa penemuan mengejutkan yang menggemparkan warga. Gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Jangan lupa untuk komen di bawah ini ya. Mimin pamit undur diri dulu, sampai jumpa di video selanjutnya dan bye! Jajar telu dulur gumunda persis Halo, apa kabar sahabat sisi lain dunia? Nah sahabat, di dunia yang penuh misteri ini, ternyata banyak sekali penemuan-penemuan yang sangat tidak terduga, bahkan menghebohkan kita semua. Setiap penemuan yang ditemukan memiliki nilai histori tersendiri, dan dari situlah penemuan ini membuat heboh dan menggemparkan banyak warga. Dan inilah beberapa penemuan mengejutkan yang menggemparkan warga. Nah, sebelum nonton videonya sampai habis, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ya. Tekan tombol loncengnya juga biar sobat sekalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari sisi lain dunia. Jeruk bergambar Wali Songo. Viral jeruk Bali bergambar Wali Songo. Video yang memperlihatkan kulit buah jeruk bergambar Wali Songo di Jepara membuat heboh media sosial. Dalam video yang diunggah info seputar Jepara, terlihat sebuah buah jeruk Bali berukuran besar, kulit buah itu membentuk motif mirip wajah Wali Songo. Ada beberapa motif wajah Wali Songo di kulit jeruk itu, mulai dari wajah Sunan Bonang hingga Sunan Muria terlihat jelas di kulit jeruk itu. Dari keterangan pengunggah, fenomena jeruk bergambar Wali Songo itu ditemukan oleh Hamim, warga Dukuh Cabe, Desa Batialit, Kecamatan Batialit, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Buah jeruk itu awalnya dipetik oleh Hamim dan hendak dijual ke pasar. Namun saat mengetahui ada gambar Wali Songo, tetangga Hamim pun berdatangan untuk melihat. Video ini pun mendapat banyak komentar dari para netizen. Banyak netizen yang mengatakan jika hal itu adalah rekayasa saja. Ribuan makhluk aneh. Beberapa waktu lalu, warga Dusun Soga, Kalimantan Barat mendadak geger dengan temuan aneh yang muncul di permukimannya. Warga menemukan ribuan hewan aneh mendadak muncul di sepanjang sungai dan Dusun Soga. Peristiwa kemunculan hewan aneh ini terjadi pada akhir tahun 2017 lalu dan viral di media sosial. Belum diketahui apa jenis makhluk ini, namun warga dibuat kaget akan kemunculannya. Pasalnya tak hanya puluhan, makhluk berbentuk panjang ini muncul dalam jumlah yang sangat banyak. Dilansir dari Great ID, ribuan makhluk aneh bermunculan di Sungai Soga yang berbatasan antara Sungai Raya dan Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Dalam unggahan tersebut terdapat video dan beberapa foto yang mengejutkan. Dalam video berdurasi 54 detik itu, terlihat jelas ada ribuan makhluk seperti belut yang memenuhi sungai tersebut. Meskipun sungai sangat aneh, keruh, dan berwarna kehijauan, namun makhluk berwarna hitam dan panjang itu terlihat jelas berenang dan tersebar di sungai. Makhluk itu terlihat berenang cukup cepat memenuhi seisi sungai. Di sekitar sungai terdapat beberapa warga yang tampak melihat fenomena tersebut. Di rekaman lain, seorang warga mengambil makhluk itu ke permukaan. Dari dekat terlihat badannya yang bergaris dan seperti memiliki kaki yang banyak mirip kaki seribu. Sampai video ini viral pun banyak warga yang belum bisa memastikan hewan apakah itu. Hewan aneh di perut ikan. Beberapa waktu lalu viral penemuan binatang aneh dalam perut ikan di Sungai Batang Gadis.
Video penemuan binatang aneh dalam perut ikan di perairan Sungai Batang Gadis, Mandailing, Natal, Sumatera Utara membuat heboh. Dalam video yang beredar, tampak sejumlah petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Mandailing, Natal membedah perut ikan dari Sungai Batang Gadis. Setelah dibelah, di dalam perut ikan hiu itu ada binatang kecil berwarna putih. Bentuk hewan itu gempal dengan banyak kaki. Saat dibedah dan diambil, hewan itu tetap hidup meskipun berada di dalam perut ikan. Video penemuan hewan aneh dalam tubuh ikan ini pun mendapat banyak komentar dari para netizen. Banyak netizen yang menuliskan jika hewan itu adalah parasit dalam lidah ikan. Parasit pemakan lidah sendiri memiliki nama Chaimotoa exigua. Parasit ini masuk dalam tubuh ikan lalu menempel di lidah ikan. Sementara itu, petugas dari Dinas Kelautan dan Perikanan Mandailing, Natal meminta warga untuk lebih waspada mengonsumsi ikan dari Sungai Batang Gadis. Pihak Dinas Kelautan saat itu juga masih fokus dengan kondisi sungai yang diduga ada pencemaran, sehingga membuat binatang aneh sejenis parasit itu berkembang biak dalam perut ikan. Nah sahabat, itulah fakta tentang beberapa penemuan mengejutkan yang menggemparkan warga. Gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Jangan lupa untuk komen di bawah ini ya. Mimin pamit undur diri dulu, sampai jumpa di video selanjutnya dan bye! Jajar telu dulur gumunda persis. Halo, apa kabar sahabat sisi lain dunia? Nah sahabat, di dunia yang penuh misteri ini, ternyata banyak sekali penemuan-penemuan yang sangat tidak terduga, bahkan menghebohkan kita semua. Setiap penemuan yang ditemukan memiliki nilai histori tersendiri, dan dari situlah penemuan ini membuat heboh dan menggemparkan banyak warga. Dan inilah beberapa penemuan mengejutkan yang menggemparkan warga.